Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Siti Lailatul Hasanah. Oke teman-teman, hari ini aku mau Shopee haul. Jadi kemarin aku baru beli barang-barang di Shopee. Dan barang-barang yang aku beli itu adalah barang-barang dari produk Madam G. Dan aku belinya di official store Madam G, teman-teman. Nah, sebelum aku review barang-barang yang aku beli di Shopee di official store Madam G, kita lihat dulu unboxing Shopee haul Madam G yang baru aku beli kemarin. Check this out. Oke guys, sekarang aku mau nyobain barang-barang yang udah aku beli tadi. Yang pertama ada lip balm. Ini lip balmnya bagus banget, packagingnya cantik, super cantik, warnanya pink. Nah, aku naruhinnya sedikit aja karena lip balmnya ini berwarna banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita oleskan banyak, dia akan semakin pink, bahkan cenderung kemerahan. Tapi bagus banget sih. Nah, sekarang aku mau nyoba yang lip cream nomor 407. Nah, sekarang aku udah selesai pakai lip creamnya. Aku rapikan di pinggir-pinggirnya biar rapi. Dan lip cream 407 ini, teman-teman, ternyata memang best seller banget ya, karena memang warnanya bagus banget. Dan ini adalah favorit aku. Warnanya nude, tapi cenderung orange, dan natural banget menurut aku. Dan sekarang aku mau nyobain yang 408. Dan sebelum pakai lip cream ya, aku udah pakai ini. Jadi kalau ini lip balmnya itu bagus banget, packagingnya teman-teman cantik banget, super super cantik. Jadi ini packagingnya bagus banget, tapi kurangnya dari lip balm ini adalah karena warnanya terlalu terang. Jadi kita nggak bisa gunakan ini cuman untuk pelembab doang, karena dia keluar warnanya banget. Jadi pakainya sedikit aja. Dan harum banget, teman-teman.
Nah, sekarang aku mau pakai yang 408. Nah, ini untuk Madam G-nya yang ini lip matte-nya ya. Magnificue lip liquid nomor 408. Warnanya yang princess. Dua-duanya emang aku beli, warnanya cuman beda sedikit, cuman kalau kita pakai emang agak beda. Jadi teman-teman, warnanya untuk Madam G yang nomor 408 lebih terang dibandingkan yang 407, karena yang 407 itu lebih ke orange banget. Oke, selanjutnya itu tadi udah yang lip balmnya udah, kemudian yang lip creamnya juga udah. Terus sekarang nih, ini yang seperti di unboxing tadi, ini adalah eyeshadow-nya. Packaging-nya bagus banget. Super cantik banget sih. Dalamnya kayak gini. Warna-warnanya pun bagus-bagus, karena emang aku sengaja nyarinya yang nude, milihnya yang nude. Cuman, aku gak bakal nyobain di mata aku sih, karena aku emang sebenarnya jarang pakai eyeshadow, kecuali eyeshadow yang bener-bener warnanya natural. Aku bakal swatch aja, nanti aku bakal tengokin ke teman-teman gimana hasil swatchnya. Beli Madam G ini itu lagi promo. Jadi kalau misalnya kita beli lip creamnya yang ini tadi, terus sama eyeshadownya yang ini, maka kita bakal dapetin satu nail polish, tapi ini yang bening banget, itu dengan harga 999 gitu. Jadi cuma 1000, makanya aku beli semuanya. Jadi kalau misalnya kita beli satu, itu bakal dapet ini satu. Nah, makanya aku beli ini juga, jadi ini satu, terus tambah ini juga satu lagi, jadi aku tetap beli semuanya. Jadi aku dapat 3 nail polish dengan harga 3000, satunya 1000. Oke, teman-teman, jadi itu tadi Shopee haul aku hari ini. Jadi ini adalah video pertama aku Shopee haul, dan I'm so excited actually. Aku pengen kasih tahu teman-teman aja gimana hasilnya ketika aku beli Madam G di Shopee gitu. Dan jujur emang untuk harga Madam G untuk lip creamnya ataupun produk-produk yang lain pun murah banget, itu ekonomis banget gitu. Tapi bukan murahan ya teman-teman, hasilnya pun bagus, teman-teman bisa lihat nggak crack juga, lumayan pigmented dan moist juga. Nah, tapi satu sih, kalau misalnya teman-teman beli di Madam G itu, karena aku sebenarnya udah lama banget lip creamnya atau produk Madam G, yang pertama lip cream karena aku lip cream lover banget. Nah, tapi
yang ngebuat aku nggak jadi beli di Shopee itu adalah ongkirnya. Karena ongkirnya itu biasanya kalau aku pakai gratis ongkir, biasanya ongkirnya bisa sampai 0 rupiah. Tapi di Madam Chi nggak bisa, karena potongannya cuma 10 ribu, sementara ongkirnya bisa sampai 40 ribuan. Gitu. Jadi ongkir yang nanti bakal aku tampilin sih, bakal aku tampilin dari mulai aku check out-nya, terus harga-harga masing-masingnya, kemudian juga harga semuanya gitu. Jadi aku beli semuanya tuh 122.000, teman-teman. Nah, ongkirnya itu tadi karena aku sekarang di Sumatera di Bengkulu, jadi lumayan jauh mungkin ya. Jadi 38.000 aku bayar ongkirnya. Gitu, teman-teman. Jadi emang harganya ekonomis, cuman di ongkirnya sih agak berat kalau beli di official store Madam Chi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman, buat referensi teman-teman yang mau beli lip cream di online di Shopee. Sebenarnya semuanya juga bagus sih, karena aku juga sering beli yang di Maybelline juga gitu, yang di official store di Shopee. Itu semuanya juga fine, bagus, dan hasilnya produknya juga bagus, asli, original gitu, asalkan teman-teman emang beli di official store-nya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja hari ini, video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.